ini kita akan mencoba mereview chat Ninja Green, produknya dari Giton Premium dan kode 9518. Dan media ini sebelumnya telah kita dasar dengan cat warna putih. Yang tadi pertamanya sebelum kita cat warna putih, kita epoxy tipis saja, tipis, karena media ini helmnya masih belum pernah dicat, masih bawaan dari pabrik warna polos. Jadi kita epoxy tipis saja, habis itu kita amplas, kemudian kita cat warna putih. Oke, langsung saja kita cat Ninja Green dengan kode 9518. Warna sendiri guys memang mirip dengan Kawasaki Ninja yang lama, jadi warnanya hijau solid, lain hijau metalik. Terus untuk mengejar tingkat kerataannya memang sama dengan seperti halnya cat-cat dari Giton lainnya, jadi harus disemprotkan dua lapis. Dan ini nanti emang masih saya tambahin motif permintaan dari orangnya. Terus untuk sifat catnya sendiri cepat kering. Oke, baiklah, langsung saja kita tunggu sebentar, habis ini langsung kita kasih motif pada proyek kita kali ini. 2000 years later. Ya, setelah saya tambahin beberapa pola dengan solasi kertas seperti gini, berikutnya kita cat semprot Giton Premium warna hitam, guys. Kita akan coba berkreasi dengan Giton Premium. Kalau desainnya ya ini sederhana banget ya. Ini hanya untuk mengetes warna hijaunya saja. Sebenarnya niatnya begitu guys, tapi berhubung ya nanti kalau hijau polos kiranya nanti gocek deh, gocek atau hadiah orisinil dari Kawasaki yang warna hijau. Jadinya saya tambahin sedikit motif lah biar yang punya bisa tersenyum lebar. Wow. Oke, untuk nyemprotnya ya tipis-tipis saja guys, jadi nggak langsung tebal, soalnya kalau tebal ditakutkan atau dikhawatirkan batasan-batasan yang telah kita masing tet itu catnya nyungsep guys, nyungsep atau nyungsep. Langsung saja kita buka karena cat Giton Premium cepat kering guys. Nah ini nggak sampai 5 menit sudah siap bentuk. Dan sambil kita cek ada yang jelebret atau enggak catnya. Nanti kalau jelebret ya dibenahi. Kalau mbak punya paintbrush saya pakai kuat. Jadi seperti yang sering saya tutorialkan, meskipun saya kurang begitu detail menjelaskan tentang kuas karena saya juga masih belajar guys.
setelah saya tambahi beberapa tulisan supaya ya lebih manis sedikit lah, kita akan coba langsung saja clear. Terus kebetulan, oh ya, ini untuk membuat polanya. Jadi di sini saya buat benar-benar manual untuk membuat polanya seperti gini. Terus enaknya kita clear apa ya? Kita clear dup aja, masalahnya clear mengkilap saya juga pas habis. Terus sekilas cat ini, kalau perkiraan saya, kalau di clear mengkilap guys, ini warnanya ya emang seperti ninja yang warna solid guys. Terus mungkin bagi kawan-kawan yang penasaran cara ngoplosnya, saya dulu juga pernah bahas tentang cat ini. Tapi kalau semisal sudah ada yang jadi yang seperti gini, ya tinggal sikat saja guys. Oke, baiklah, langsung saja kita clear dup 9130, produknya dari Eton juga. Saya soalnya juga penasaran guys, semisal ini di clear dup jadinya seperti apa. Oke, langsung saja. Clear dua lapis di sini supaya agak kuat, dan saya juga penasaran guys hasilnya seperti apa. Mungkin tentang kreasi untuk paduan warnanya ya, kawan-kawan bisa coba kreasikan dengan yang lain. Ini tempat pisang saja, jadinya penasaran saja, untuk menjawab rasa penasaran saya tentang cat green, ninja green dari Titan Premium cat tahan bensin. Oke, kita tunggu sejenak, nanti baru lapis yang kedua. Dan begini hasilnya setelah kita clear dup di cuaca yang panas, nggak sampai 5 menit langsung ngedup guys, dan hasilnya seperti ini. Ya begini guys hasilnya setelah kita pasangi keseluruhan bagian dari helm ini. Untuk warnanya setelah di clear dup keren juga guys ternyata. Dan pengaplikasian cat Green Ninja, jadi sangat gampang banget. Gampang nutup, cepat nutup, terus cepat kering itu pada intinya. Dan mengenai gambar ya, ini cuma iseng saja, mungkin bagi kawan-kawan yang mau mencoba ya silahkan dicoba. Ini desainnya juga jiplak dari internet. Terus warna aslinya sebenarnya yang dijiplak itu warnanya hijau stabilo, tapi kalau kita padukan dengan warna hitam dan putih untuk ninja green ninja ini, ya lumayan juga lah menurut saya. Sekian dari saya Coli Airbrush tentang review cat green Ninja Green dari Titan Premium. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. See you!